Hey all, in today's video, we're gonna do the next reaction video to Alternative Astra towards the late Jesley Chris. So let's see. Unik banget karena si Jesley Chris ini bisa dibilang adalah sosok wanita yang sangat-sangat inspirasional. Betul nggak sih? Ya kan? Lihat dong dari gaya apa setiap dia membicarakan di media gitu kan. Pokoknya sangat influence banget. Sangat lah. Influence hal-hal yang positive vibes. Sampai H-1 atau H-2 ya sebelum dia meninggal. Pada sebelum 30 Januari, intinya pada jam 7.15 pagi. Dan ia meninggal loncat dari lantai 60. Aku merasa dari memorinya ya, ibunya agak sibuk ya. Jadi kayak nggak terlalu gimana ya, maksudnya biasa kan ada ikatan dengan ibu dengan anak itu kan dekat banget, terus atau enggak ibunya yang kayak benar-benar banyak spend time dengan anaknya kan. Kalau ini kayak berasa di memorinya dia itu yang aku lihat ibunya kayak sibuk gitu. Masalah utamanya nih sebenarnya. Kita belum dapat sih. Basically kurangnya kasih sayang orang tuanya dia sih. Nah poin masalah tuh, gua rasa ada dua kemungkinan dia punya penyakit secara medis. Atau dia punya masalah keguguran tadi, soalnya ada darah yang dia benar-benar kayak mengalami situasi masalah bang. Jadi pas lihat-lihat dia lihat darahnya itu, nah gue nggak tahu itu kajanin atau apa, gue nggak ngerti, tapi yang jelas intinya dia lagi ada masalah, bukan cuma lagi haid doang gitu. Oke okay guys, langsung aja. Kayaknya ini bakal menjadi konten yang lumayan lama dan konten yang agak ribet nih. Karena tadi sebelum itu juga ya kita udah kasih tahu bahwa di sana banyak juga iblisnya dan arbis-arbisnya. Semoga kita diberikan keselamatan. Let's go aja untuk tim ATI dimulai. Let's go. Oke, okay, udah. Kita ke kamar mandi ya. Konotasinya kok jelek banget yang ngomong. Kamar mandi sebelah kiri, Bang. Kenapa ke kamar karena mandi? Pintunya lebih gampang di situ tadi gue. Yang best okay. Tapi itu kan. Yeah. Ya udah. Aku belum dapat visionnya sih. Ya udah. Okay. Yuk. Kau udah ngomong. Ada yang dijaga lagi di sana. Di sini ada jendela. Terus ini bathtubnya. Iya, bener. Jendelanya kecil sih, kayak pakai tirai gitu. Ada tirai coklat aku lihat. Temulai. Tapi dia warna. Terlulin, mulai aja langsung. Bukan, aku mau make sure. Temboknya kayak nggak putih putih, bukan putih sih. Nggak usah fokus ke tembok, fokus ke bathtub. Tapi benar kan itu, benar kan? Benar. Ya. Semoga ini kepake. Baru gue mau bilang kepake. Awas. Semoga Bang Adam sukses dengan garputnya. Orang-orang paranormal pakai keris, ini pakai begituan. Sungguh modern sekali, DA. Kita mulai ya. Atas nama Tuhan, dengan kuasamu, jauhkanlah kami dari tipu daya iblis. Amin. Oke, kita mulai ya. Yes. Wah, kok kepompongnya hilang ya Dam ya? Hilang. Ada satu ada. Yang kayak lu tahu film ini nggak, X-Men ya? Oke, gue jelasin Bu. Ada film X-Men yang terakhirnya masuk ke Cerebro, terus si ada mutantnya yang dia gantiin, padahal Profesor X-nya di situ. Cuma dia jadi nggak kelihatan semuanya. Nah ini kayak gini nih kondisinya. Sumpah ini gue takut kejadian kayak Hotel Cecil sih. Sama. Tempatnya ini. Ramai. Gue merinding. Enggak, cuma saat dingin tempatnya beda banget. Dam, gue cuma ngeliat satu iblis atau arbis ya. Iya, ada satu. Tapi harusnya kita nggak ngeliat ini. Apa kita dijebak ya kesini?
Harusnya sih enggak. Gue membawa lo tempat yang tepat sih. Gue merinding lo. Deng. Hitam kan warnanya dia. Ya? Dingin banget. Sebelum kuduknya Bro Willy tuh kan. Terus kayak kamar mandi ini walaupun terang, cuma kayak ada es-es serpihan gitu loh. Itu di bathtub siapa? Kita ditunjukin muka tenggelam siapa itu? Nah itu, yang tadi aku lihat ada siapa? Cewek lagi begini. Muka tenggelam di bathtub. Itu dia bukan sih? Kayaknya. Dan ternyata teman-teman setelah dicek oleh editor, ada bagian yang terpotong. Karena memang kameranya over kuota. Sorry, itu kesalahan pada kami. Memory cardnya berlebih. Tapi yang sayangnya kepotong adalah bagian yang paling penting. Setelah gue dan Adam merasa itu genjutsunya masih ada, dan Adam sudah melakukan segala hal, genjutsunya belum hilang-hilang semua. Sampai akhirnya kami berempat nih, Adam, gue, Jesslyn, dan Aileen, berdoa bareng atas nama Tuhan, jauhkanlah kami dari kebohongan, tunjukkanlah kebenaran. Di situ baru genjutsu yang sebenarnya hilang. Lalu perlahan-lahan teman-teman tahu apa yang terjadi. Dari yang tadinya kamar mandi itu dingin, menusuk, serba putih, es, dan putih kebiruan, perlahan-lahan berubah menjadi merah. Baik dindingnya, baik bak mandinya, ataupun lantai. Termasuk cermin di sisi sini. Persis seperti transition Silent Hill. Seperti contoh ini. Dari yang tadinya kami merasakan suasana dingin, nusuk, dan gak enak, menjadi panas, gerah, menyeramkan, menjijikan, and demonic. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah merasakan berinteraksi dengan tenaga iblis, ya kira-kira rasanya seperti itu. It's very demonic. Kalau di video kami sebelumnya yang di dollar sign, kami tiba di sebuah mansions, lalu ada beberapa arwah yang kami ditemani legion itu masih berasa arwah. Tetapi yang kali ini benar-benar sarbis, sarang iblis. I cannot describe betapa menakutkannya itu. Long story short, setelah genjutsunya hilang semua, bahkan dari cermin ini muncul sosok berupa nenek-nenek. Nah, di sini videonya sudah benar lagi, langsung aja. Lu udah masih di sana, Adam? Oke, genjutsu udah hancur, tapi gue nemuin nenek-nenek yang tadi yang dia tuh mukanya berubah-ubah, kadang kayak si cewek tadi, terus dia berubah jadi nenek itu, berubah lagi jadi nenek itu. Sorry, gue langsung. Iya, langsung. Cekek, kesel gue nih. Kambing kan kepala lu. Nenek-nenek tuh ya? Iya, nenek bohong. Jangan dia pem. Ya, sabar. Silakan. Gue komunikasi dulu. Iya. Gue nggak peduli siapapun kalian, intinya gue nggak bakal peduli ngasih informasi di sini. Abstraksi katanya. Intinya mereka nggak peduli siapapun kalian. Gue nggak bakal ngasih tahu informasi. Udah? Benar? Agak tekan Mas Will. Hati pada copot. Lu lihat ke bawah, paling bawah basement. Kata dia. Ada demon gede sih ini. Oh iya, siap ngelahap kita, Dam. Don't go there. Gue gak mau perang. Gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Iya, kenapa kita dibawa ke tempat lu? Nah, kita pikir ini kasus simple, iya. Kenapa? Gue sengaja bawa kalian kesini. Gue pengen. Iya, mukanya senyum gitu. Gue pengen ada the next katanya kita. Kyu. Udah Dam? Udah? Kesel sih, tapi tahan dulu Mas Wi. Okay. Dia sih ngerti sih. Muka lo gak enak banget, sumpah. Sabar, Dam. Emang siapa yang paling the next-nya dia? Siapa pun yang mau katanya. Oh. Dan menawarkan diri. Mas Wi, lo tempeleng sekali kayak. Nah, kepalanya muter dong. Kalah kartun tuh. Kita main Jerry. Oke katanya, lo lawan dulu yang di bawah. Dia pengen nguji kita dulu. Kalau yang di bawah menang, baru gue kasih tau. Hancurin aja di dalam ini, the please dam. Kalau nggak, gue pegang dia, lo mau yang di bawah. Nggak, lo yang di bawah, gue mau. Gue
mau gue ke bawah. Gede, iya, gede, gede banget. Aji Justin mau nggak? Ibaratnya nah. Bo, kalau kita berlima ya, itu pun masih cuma segede satu mulut dia. Ini gue nih.